Bacaan Alkitab hari ini dari kitab dua raja-raja pasalnya yang ke-9 Yehu menjadi Raja Israel Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, "Beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu, bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat." Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot-Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah Panglima-Panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, "Ada pesan kubawa untukmu, ya Panglima." Yehu bertanya, "Untuk siapa dari kami sekalian?" Jawabnya, untukmu, ya Panglima. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab dan dengan demikian aku membalaskan kepada Izebel darah hamba-hambaku nabi-nabi itu. Bahkan darah semua hamba Tuhan dan segenap keluarga Ahab akan binasa dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun luar Israel dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian Nabi itu membuka pintu lalu lari. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawab, kepa, jawabnya kepada mereka, Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Tetapi mereka berkata, Dusta, cobalah beritahukan kepada kami. Lalu katanya, Begini-beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru Yehu raja demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi, bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Kilead bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael raja Aram. Tetapi raja Yoram sendiri telah pulang ke Israel supaya luka-lukanya diobati yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram, Yehu berkata, Jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Yisrael. Yoram dan Ahazia dibunuh. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yisrael, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, Raja Yehuda, datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Israel melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia. Ada kulihat suatu pasukan. Berkatalah Yoram, ambillah seorang penunggang kuda. Suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan, apakah ini kabar damai? Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemukan menemuinya dan berkata, beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai, Bukan urusanmu. Baiklah, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan, "Suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia. "Beginilah tanya raja, "Apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai, bukan urusanmu. Baiklah, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan, "Sudah sampai ia kepada mereka, tetapi ia tidak pulang." dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi, memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta. Lalu orang memasang keretanya, maka keluarlah Yoram, Raja Israel dan Ahazia, Raja Yehuda, masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot orang Israel itu. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, Bagaimana ada damai selama Sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahaziah, itu tipu Ahaziah. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya sehingga anak panah itu menembus jantungnya maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar perwiranya, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun orang Israel itu. Sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan, aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini, demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Ahaziah, Raja Yehuda melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Beth Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, Panahlah dia juga. Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian kegur dekat Yibleam. Ia lari ke Megiddo dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem. Lalu mereka menguburkan dia di dalam kuburnya sendiri. Dia dalam kuburnya sendiri. Di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahaziah menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Izebel dibunuh. Sampailah Yehu ke Israel ketika Izebel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinya lah kepalanya, lalu ia mencenguk di dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang berserulah Izebel, bagaimana selamatkah Zimri pembunuh tuanya itu? Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika dua tiga orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, Baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukan kepada Yehu, lalu ia berkata, Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Izebel. Maka mayat Izebel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Izebel.